Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaca yang ADF yang tadi misalkan Bapak ini udah dibersihkan tapi masih tetap juga. Jadi opsi kedua. Kalau mau nyoba ada opsi kedua yaitu ke tukang kaca, Bapak coba ganti kacanya, nanti buat ongkosnya saya gantiin ya Pak ya. Ini daripada nanti saya kirim ke sana kejauhan. Bapak kalau mau dibantu ya, nanti beli kacanya, nanti saya gantiin untuk harga kacanya. Dan ini stiker ini, kayak yang putih ini harus dipasi, nanti kayak bikin aja stiker yang warnanya putih dan jaraknya harus sama. Ini fungsinya buat bacaan sensor ya Pak ya. Untuk bukanya, ini bisa ditarik aja langsung seperti ini. Ini bisa ditarik, pelan-pelan aja, hati-hati karena ini kaca. Seperti itu, ditarik. Ini tarik. Ini bisa ditarik berbarengan ya Pak ya, tapi pelan-pelan. Karena saya lagi pegang kamera, jadi pegang handphone. Ntar ini saya geser dulu biar agak jauhan. Saya lagi pegang handphone satu tangan. Macuci. Atau misalkan pengen lebih gampang, agak karena kalau udah terbuka gini, ini bisa dicongkel pakai obeng. Jadi agak kebuka dikit Pak ya. Ceng. Oh, biasanya pengen. Ini dibuka. Congkel seperti ini, diangkat jadi lebih ringan dia. Ini juga sama, diangkat lebih ringan, congkel lagi dikit, jadi kita lepas. Nah, seperti ini ketebalannya kisaran di 3 mili ya Pak ya. Dan ini stikernya nanti posisinya ada di bagian bawah seperti ini, nanti bakalan dia ngebaca sensor di bagian optik sini, di sini bagian sini, nanti dia ngebaca. Ini fungsinya buat stopper nanti si optik kalau misalkan gerak udah sesuai posisi di bagian ADF. Untuk masangnya nanti Bapak congkel di sini, pelan-pelan aja diangkat, satunya lagi diangkat, dicongkel ininya. Itu pelan-pelan aja, sedikit demi sedikit, alon-alon asal kelakon. Apa ya? Rupa meleng. Tunggu ini lagi. Ini tutorial. Dikit-dikit ini. Pelan-pelan aja, baru kita dorong kalau misalkan udah pasti ya. Oke, seperti itu. Udah gitu kita baru pasang lagi kacanya. Kacanya ini pasangin cukup di bagian bawah sini. Seperti ini. Ini kalau misalkan nggak masuk, berarti ini kurang dorong. Dorong dikit lagi. Oke, seperti itu, baru kita pasang di bagian bautnya buat finishing stopper plusnya. Seperti itu kita pasang baut ini, tinggal dikencangkan aja. Itu satunya lagi. Oke, gitu aja. Oke, sekian. Terima kasih buat Pak Muhammad. Assalamualaikum.